bulan lepas ada seorang sahabat saya, sama-sama belajar Jordan. Saya buat PhD, dia buat degree. Dia pun dah habis. Dia kebetulan nak buat master dengan saya. Tiba-tiba dia diam je kan. Saya pun mesej dia. Saya kata, apa cerita? Dah buat proposal belum? Dia kata, belum sempat Ustaz. Saya dalam proses nak pindah. Pindah mana? Pindah Perlis. Oh, sebab dia bukan orang Perlis. Dia orang negeri entah berantah lah. Saya kata, saya buat pindah. Dia kata, saya tak boleh dah kuliah kat sini. Oh, saya terkejut. Kenapa? Bukan. Dulu nampak ada je kuliah. Dia kata, saya ni ambil buku Ustaz, buku baru saya tu, 40 amalan mudah. Tentu ada beli? Tak apa, tak beli pun tak apa. Saya tak ambil untung sangatlah buku tu. Sebab buku tu sebenarnya ada orang sponsor dia punya kos penerbitan dia tu. So tak ada masalah. Ada orang sponsor, dia bagi saya sedikit dana. Dia kata, Ustaz buat buku yang orang awam boleh pakai. Saya nak pahala. Saya tak ada masalah. Kan? So saya buat buku. Saya pakat dengan Ustaz Mustafa, dengan Ustaz Usaid. Kita buat buku. Saya syarahkan hadis-hadis terpilih. Buku amalan mudah ni maksudnya memang untuk orang awam, berdasarkan kepada hadis sahih. Semua hadis dalam tu adalah ulama kata sahih. Kalau orang tak setuju sahih pun, tak apa, ada ulama kata sahih. Bagi siapa yang dah baca, dia tahulah. Kan? Dia ajar buku tu. Dia buat buku tu buat kuliah. Supaya nak ajak orang awam ni dekat dengan hadis. Dekat dengan amalan sunnah. Yang mudah. Bila orang buat kebaikan, cakap jazakallah khair. Itu sunnah. Kan? Bila makan, baca bismillah. Lepas makan, baca doa yang sahih. Memanglah, orang Melayu adalah baca doa lepas makan tu kan. Tapi yang tu ada khilaf sikit, ada yang kata daif. Kerana ada seorang perawi dalam sanad dia tu yang dikatakan majhul, tidak dikenali. Tapi yang confirm sahih dalam Sahih Bukhari, saya bawa. Yang ni hafal dulu. Yang sebab ini sahih. Macam doa Nabi baca, Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiin wala makfur. Lepas makan kita baca doa tu. Bukan panjang tak pun. Alhamdulillahilladzi kafana. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kita. Wa arwana, dan menghilangkan dahaga kita. Ghaira makfi. Dalam keadaan kita rasa tidak cukup dengan nikmat Tuhan. Wala makfur, dan kita tak nak kufur dengan nikmat Tuhan. So yang ni sahih. So amal yang sahih dulu. Lepas tu kau nak baca yang da'i-da'i tu buatlah. Tapi yang sahih ni buat dulu. Kerana yang ini confirm pada Nabi punya. Dia ajar dalam kuliah. Tiba-tiba tauliah mengajar dia ditarik. Dan dia dihalang daripada mengajar. Itu berita dia pada saya lah. Dan akhirnya dia pindah ke Perlis. Saya rasa, kalau tak suka dengan saya sekalipun, takkan tak suka dengan hadis sekali. Tak suka dengan saya tak apa. Kerana memang saya dah biasa tersakiti. Ini semua tengok Joker punya pasal ni. Tak apa, no problem. Tapi takkan tak suka kat hadis. Hadis adalah hadis. Kita tak suka dengan dia, tak apa. Tapi hadis yang dia bawa, kalau sahih, terima. Bukankah Ali bin Al-Madini sebut dalam satu nukilan dia kata apa? Kalau ditolak hadis-hadis daripada Basrah disebabkan oleh kerana Qadariyah, dan kalaulah ditolak hadis-hadis orang Kufah disebabkan oleh kerana Tashayyu', la kharibatil kutub, akan binasalah kitab-kitab hadis. Maksudnya ulama hadis dalam bab menerima riwayat sangat adil. Walaupun orang tu terkesan dengan pemikiran Qadariyah, tapi bila dia bawa hadis yang sahih dan dia orang yang tidak bohong, kita terima. Kerana masalah akidah dia masalah yang berbeza daripada riwayat dia. Tak suka kat saya, tak apa.
Tapi jangan tak suka kat hadis. Itu kita masalah. Tapi tak apalah. Kita rasa tak apa. Akhirat ada kan. Jadi kita relief. Duduk tak apa. Akhirat ada. Akhirat ada. Jadi Nabi cerita tentang akhirat ni sebagai terapi kepada umat Islam yang tidak mendapat keadilan di dalam dunia ni.